Apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan sunnah. Sedangkan syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im. Dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia nyebut Abu Bakar Siddiq laknatullah alaih. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah? Saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya, saya Sunni. Nah, ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5.